Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Bella Hobi. Oke, setelah sekian lama aku tidak upload video dan ini pertama kali aku buat video lagi. Dan spesial di video ini aku akan mereview videoku sendiri. Dan aku juga pengen tahu gimana sih orang lain kalau melihat videoku sendiri. Jadi ceritanya ini aku orang lain ya. Anggap aja orang lain ingin mereview videoku. Oke, yang pertama kita langsung menuju ke Bella Hobi. Dan bagi kalian yang belum subscribe, coba tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Jadi kalian bisa tahu nanti video-video terbaru dari aku. Langsung aja ke video, kita cari jumlah viewers yang paling banyak dulu. Oh, ini 2,6 ribu. Kayaknya kalau dilihat dari viewers, itu kayaknya dari beberapa tahun yang lalu. Soalnya aku jarang banget di tahun-tahun ini aku buat video karena kesibukan dan lain sebagainya. Oke, kali ini aku akan mereview tentang video tentang review Kinoki, alat penghilang capek bisa menyerap racun tubuh kita, mitos atau fakta. Langsung kita klik. Dan di sini 149.000 kali dan itu bagiku lumayan banyak banget. Mungkin bagi kalian sedikit, tapi menurutku banyak banget. Oke, kalian bisa tonton iklannya terlebih dahulu. Ya, sesuai aku yang ngomong di awal tadi, aku akan mereview. Oh, itu pernah aku semua gimana sih alat penyerap racun di tubuh kita itu. Dan ini dia. Nah, ini di jama iki tahun piro yo? Ini adalah Kinoki. Ini cleansing detox food pack. Nah, ini aku beli di online shop seharga 15. Ini sepertinya videoku pada tahun sekitar 2022. 2022 kayaknya. Dan ini masih di zaman kurus-kurusnya dan beda sekali dengan video sekarang yang memperlihatkan kegendutan di pipi-pipiku. Kalau dilihat di sini ini jelas banget, ini masih tirus banget, beda banget dengan sekarang. Kita coba lihat lagi. Ya, tapi ini ada di Shopee, biasanya itu ada yang itu tergantung tokonya juga sih. Itu. Nah, ini aku penasaran. Iya sih. Ngomongku kok iya sih, menelas bilangin mas. Jadi kenapa aku review Kinoki ini, karena dulu itu Kinoki ini dulu sempat viral, jadi aku penasaran banget, tentang Kinoki ini, makanya aku review. Dan ternyata ini tuh ada yang penuh dengan pro kontra. Banyak banget yang komentar di video ini, banyak yang pro, ada yang tidak. Kita relax muscles and tendons. Jadi ini bisa mengendorkan otot-otot kita. Coba kita percepat. Ada kinoki juga ini. Ini sampai saat ini, sampai detik ini ternyata ya cukup cukup ini ya,
cukup belenek ya kalau di Sawang. Dilihat. Tapi ini memang beneran, ini aku pakai. Jadi review ini beneran aku pakai malamnya, aku buat tidur sampai bangun tidur ini beneran aku pakai dan benar-benar hitam. Tapi kalau menurut aku, kalau setelah menggunakan, penasaran banget. Dan untuk yang aku mencelupkan di air, itu emang beneran aku mencelupkan di air dan emang beneran jadinya hitam gitu. Jadi ada yang komentar juga, nanti kita bacain komentar-komentarnya. Itu ada juga yang, ada yang, ya begitu, nanti kita lihat komentar-komentarnya ya di video ini. Kok bisa hitam? Kita aman. Aku akan memberikan ke kalian semuanya. Apakah ini tuh kayak apa ya? Ternyata sama dengan hasil yang semalam. Tuh, ternyata sama dicelupin maupun yang aku pakai itu jadinya warna hitam. Oke. Jadi kalau coba sekarang kita lihat komentar-komentarnya dari video ini. Oke, sekarang kita bacain komentar-komentarnya. Ini aku nggak bacain semuanya. Nanti aku bacain yang teratas saja, sebagian aja. Oh, ternyata video ini 2 tahun yang lalu ya, 2021. Dan ini yang pertama aku bacain dari Septian Dwi Winarti. Percaya nggak percaya, aku umur 20 kena kolesterol plus asam urat kaki, aku sakit banget kalau nggak minum obat ketika kerja. Dan waktu libur aku iseng-iseng beli di pasar, harga 15.000. Tapi manfaatnya luar biasa. Sakit di kaki, sudah tidak ada lagi dan bisa kerja tanpa minum obat, anti nyeri lagi. Makasih Kinoki. Nah, mungkin Mbak Septian Winarti ini cocok dengan cocok dengan Kinoki ini. Oke, dan ada juga nih dari Mbak Sivana Zieha. Kinoki bagus untuk kesehatan, pokoknya mantap, semangat. Ada juga yang cocok, ada yang juga nggak cocok. Nah, ini ada juga dari komentar dari Bandar. Warna yang terlihat ini kemungkinan besar merupakan reaksi dari campuran keringat dan cuka yang digunakan dalam detox food pad. Maksudnya di dalam kantongnya ada cukanya gitu, ta? Dan ada juga nih yang komen tapi belum mencoba. Jadi sebaiknya kalian bisa mencoba dulu, baru komen, baru sharing. Jadi kita baca-baca komen juga enak gitu, berdasarkan pengalaman. Oke, sekian video 2 tahun yang lalu dari aku. Apabila kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe di akun channel aku. Dan semoga aja aku bisa konsisten bikin video lagi dan memberikan inspirasi yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, see you next video. Assalamualaikum.